Hai guys, hari ini kita mau roti tipis-tipis ke Dieng, Wonosobo. Sebenarnya sih ini lumayan dadakan ya, karena tujuan pertama kita itu sebenarnya cuman mau ke cafe si Gandolfiu yang ada di Temanggung. Cuman ternyata pas kita udah sampai di kotanya Temanggung itu gelap banget, mendung banget. Takutnya nanti pas kita sampai di si Gandolfiu kita nggak dapat view apa-apa. Dan akhirnya kita di tengah-tengah perjalanan memutuskan untuk lanjut ke Dieng. Jadi si gandulnya nanti kita mampir pas pulangnya aja. Sampai di kotanya Wonosobo, kayaknya kita wajib makan mie ongklok ya. Kita googling-googling yang searah itu ada mie ongklok Pak Muhadi di daerah Jogonegoro. Kita nggak tahu ya teman-teman, mie ongklok yang paling enak di Wonosobo itu di mana, karena waktu itu pokoknya kita cari yang searah yang kita ngelewatin aja, karena kita masih ada setengah perjalanan lagi untuk sampai ke Dieng. Nah, ini penampakan mie ongklok dan satenya teman-teman. Untuk penyajiannya cepet kok, nggak sampai 30 menit udah sampai. Rasanya lumayan enak. Habis makan kita lanjut perjalanan ke Dieng itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jaman lah teman-teman. Cuacanya masih sama ya teman-teman, masih agak mendung, gelap, pemandangannya nggak terlalu begitu kelihatan. Ya pokoknya sepanjang perjalanan itu kita cuman bisa berharap teman-teman semoga cuaca cerah dan tak hujan. Mungkin next kalau kita mau trip ke Dieng lagi, kayaknya mending nginep sih teman-teman, karena kalau dari Salatiga ke Dieng itu perjalanannya lumayan jauh ya teman-teman, apalagi untuk kita yang bawa bayi. Yeay, akhirnya kita udah sampai di kawasan Dieng. Alhamdulillah banget teman-teman, cuacanya udah mulai cerah dan pemandangannya udah mulai kelihatan bagus banget. Tujuan pertama kita yaitu ke Telaga Warna. Untuk harga tiket masuknya itu Rp20.000 per orang. Jadi teman-teman, Telaga Warna ini merupakan salah satu tempat wisata andalan yang ada di Wonosobo. Nah, kenapa namanya Telaga Warna? Ternyata airnya itu kadang berubah-ubah warnanya, kadang hijau, kadang kuning, bahkan kadang kayak pelangi teman-teman. Tapi sayang banget teman-teman, waktu kita datang ke sana itu nggak tahu kenapa airnya pas menyusut sampai kering gitu loh, sampai langsung kelihatan tanahnya gitu. Jadi terkesannya itu telaganya kayak masih jauh gitu teman-teman, padahal kan udah nggak ada akses jalan lagi ya, tinggal yang tanah itu. Tapi kita nggak berani sih jalan di atas tanah itu, jadinya kita tetap lihat dari jauh aja. Oh ya teman-teman, air yang ada di Telaga Warna itu mengandung sulfur, jadinya udara di sekitaran situ juga baunya kayak belerang gitu loh. Cuman karena waktu itu airnya menyusut, menurutku sih nggak terlalu menyengat ya baunya, nggak yang sampai harus pakai masker gitu. Walaupun kondisi di sana sepi ya karena hari biasa, ternyata kalau kita jalan sampai pojok itu warung-warung yang ada di Telaga Warna itu tetap buka loh teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu aja kegiatan kita di Telaga Warna. Kita cuma jalan-jalan sambil lihat Telaga Warnanya. Terus gak lupa kita foto-foto, dan terakhir kita beli gorengan.
walaupun sebenarnya ini masih ada satu jalur lagi di sebelah kanannya telaga, tapi karena waktunya terbatas jadinya kita lanjut ke Candi Arjuna. Akhirnya kita sampai di tujuan terakhir kita di Dieng. Jaraknya kalau dari Telaga Warna ke Candi Arjuna itu kurang lebih 15 menitan ya teman-teman kalau kita naik mobil. Untuk biaya tiket masuk Candi Arjuna itu Rp20.000 ya teman-teman, itu sudah termasuk dengan tiket masuk ke Kawah Sikidang. Jadi tiketnya nanti jangan sampai hilang ya teman-teman, karena itu nanti buat bukti kalau mau sekalian ke Kawah Sikidang. Cuman sayangnya kemarin kita cuman ke Candi Arjuna aja, nggak mampir ke Kawah Sikidang. Oh iya teman-teman, nanti itu kita juga dikasih kain kayak selendang gitu buat dipakai selama di kawasan candi. Untuk jalannya bisa untuk akses stroller ya teman-teman, dan nggak yang perlu naik tangga gitu teman-teman, karena candinya itu berada di tengah, terus kelilingnya itu banyak pohon-pohon cemara dan ada pemandangan bukit. Kelihatan jelas sih lumayan, walaupun waktu itu sedikit mendung, tapi kalau buat foto masih oke lah. Oke teman-teman, itu aja kegiatan kita hari ini di Candi Arjuna. Kita cuma jalan-jalan di sekitaran candi, terus ambil foto, habis itu kita pulang. Sesuai dengan rencana awal, pulangnya kita mampir dulu ke Sigandul View sekalian cari makan. Jadi untuk masuk ke Sigandul View-nya aja itu kita dikenakan tarif Rp15.000 per orang. Nah, ini nih yang ikonik di sana, itu jembatan kacanya teman-teman. Untuk bisa foto di sana itu harus gantian ya teman-teman, nggak boleh rame-rame karena takutnya kacanya nggak kuat untuk menahan beban terlalu banyak. Untuk rasa makanannya sih, karena waktu itu aku cuma pesan nasi goreng, ya menurutku sih standar ya teman-teman. Untuk harganya juga nggak terlalu mahal. Pokoknya itu totalnya kita habis 120-an gitu kalau nggak salah, udah sama tiket masuknya. Sambil nunggu maghrib, kita sempetin jalan-jalan dulu di sekitar resto. Itu ternyata ada villa di situ juga teman-teman. Nah, untuk harganya teman-teman bisa cek langsung aja di Instagram atau hubungi kontak yang tertera. Oke teman-teman, sekian video jalan-jalan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.